di tanggal 13 Februari ini yang ulang tahun Ais cepat 17 tahun. Tetapi yang dapat kado di ulang tahun malah itu. Jadi gitu guys. Sebenarnya ini udah keinginan itu sudah lama ya. Berulang kali lah Inun bercerita kalau temennya itu motornya baru. Tetapi ya seperti biasa, saya nahan, saya nego, tak bilangin kalau temennya motornya bagus itu biasa, kalau motornya yang nggak bagus itu yang luar biasa. Tapi pada akhirnya lah, ya cuman nunggu waktu, timing dan momen yang pas aja sebenarnya. Serunya seperti apa ini ikutin hanya di WK channel YouTube Narji Wijaya guys, sampai selesai. Kalau mau aku bersaing Ainun Agustin. Sudah lama aku lemah. Yes. Kalau kamu ngajakku tampil saling, sudah lama aku banyak salah. Satu-satunya yang tersisa dari itu. Dengan WK channel YouTube Narji Wijaya ini ekspedisi. Wes. Ngawi ikutin aja serunya bareng sama Ainun sama Mbokin. Ya, hanya di WK channel YouTube Narji Wijaya sampai selesai guys. Ini serunya guys, seperti apa? Terus di YouTube WK channel Narji Wijaya. Kita lihat siapa senyumnya paling hebat. Ariantoni, Yogyakarta 2016. Burung-burung legenda. Motor itu di jalan raya Ngawi Mas Pati, tepatnya di samping kanan BRI cabang Ngawi, pas ini posisinya teman-teman untuk showroom Citra Motor itu. Nah ini di sini dulu juga tempat saya waktu beli kendaraan Vario itu sama Ais itu nggak sempat, saya cukup telepon aja sama Mbak Win. Tapi kali ini tadi sekaligus ngelegain Inun, saya jalan ke sini teman-teman. Ini sekaligus juga buat motivasi lah, sugesti, mudah-mudahan Inun cepat sembuh dan nambah semangat juga nanti belajarnya dan berikut bantu ibu jualan di WK. Ikuti teman-teman petualangan serunya ekspedisi kali ini bersama Narji Wijaya di YouTube WK channel. Serunya seperti apa? Nyenengne anak lah Inun karena panas 3 hari nggak sekolah. Dari kemarin baru dapat dalam buku, akhirnya nuntut ke sekupinya. Ya tadi spontan aja. Kebetulan berkontak Pak Iwin masih bukan kita motor, akhirnya langsung saya telepon terus datang ke sini. Mungkin nanti tadi udah deal juga untuk harganya, bisa langsung kirim unitnya nanti hari ini. Serunya seperti apa? Hanya di kacangan gitu nanti. Sampai selesai. Tetap semangat guys. Yes. Apa yang kau ceritakan, kerjamu hanya melamun saja. Kita masuk di stok head unitnya untuk Citra Motor Ngawi. Warnanya merah mawon, Mbak? Iya, sebenarnya warnanya ada, cuma sudah laku. Nun? Sing di, Pak.
apa nih warnanya nih? Merah itu kan? Bener. Iki sing sporty apa sing sport, Pak? Yang ini berarti masuk stylish. Uniki stylish. Sing sport ini nih, Pak. Iki ya, Pak. Oh, ini. Ini yang sporty. Ini yang sporty. Regane piye, Pak? Buat tipas nih, wae. Iya. Mundan t-shirt nanti ternen tak bayari menak to. Aku jane regak rene cemeng legakne anakku tak tekane kene, Pak. Aku dulu kan waktu beli ngambil video kan enggak kesini ya, cuma telepon tok. Go dapat apa aja, Mbak? Dapat jaket, helm, tempat plat, terus karpetnya langsung dipasang di sekalian, Pak. Apalagi? Dari. Yo. Dari Mbak Wiwin. Enggak ngasih ya, sama. Aduh. Ya. Terima kasih. Oh. Untuk surat-suratnya, Mbak, berapa hari, Pak? Jalan nanti sekitar 3 harian saya jalan sementara. Mm-hmm. Terus kalau plat sama STNK yang asli kurang lebih 1 bulan. Itu dikirim apa aku kudur ini? Nanti diambil. Buat diterne. Ya nanti kalau ada pengirim daerah sana bisa saya kudurkan, Pak. Pelayanan. Lagi ini, nek kalau berbagi mereka, sebenarnya kudur sakit kan, kalau lepet dia pengirim aja muter-muter, biasanya muter. Aku mau beli expander apa-apa di tren yang ngomong lho, Pak. Aku cuma di rumah buku manis lho. Siap. Kan ini kan enggak putus, nanti kan bisa ngambil lagi, mila, ngambil lagi. Ini teman-teman, Mbak Wiwinnya udah janji nanti disaksiin kalau tak share di konten untuk... Mbak, nek jenio, Mbak. Iki jenio apa bit, Mbak? Bit. Jenio kena piro, Mbak? Oh, iki jenio ini ya. Ini jenio, Mbak, ini ku ya. Kita tak antep iki ya. Iya, pasarannya bagus. Iya. Mantap. Kali ini lagi ada di Ngawi? Ngawi. Ini ngapain? Ini motor. Motor apa? Warnanya apa, Nun? Merah. Asik ya? Sembuh ya, cus sakit ya? Enggak sih, Mbak. Sebenarnya duit itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WK Channel YouTube Najib Wijaya, teman-teman. Ini season yang lumayan spesial ya. Karena ini panas 3 hari, kemarin udah ke dokter mau ngomong, Pak E gak berani, terpaksa hari ini Pak E harus jalan-jalan ke Ngawi nih. Dia yang udah ngebet padahal kemarin udah tak nego loh, Mbak. Motornya nanti, helm bukunya ya dulu gitu kan. Malah nyetrum. Tapi gak apa-apa lah teman-teman, ini akhirnya gimana, Pak? Gak boleh panjang lebar tadi sama Mbak Wiwinnya suruh Skype, gak boleh untuk bicara ngomong harganya. Tapi intinya udah deal ini, motor unitnya, surat-surat KTP sama kakak udah diambil, diserahin. Nanti langsung saya bayar dan ya unitnya mau dikirim. Dan untuk video di sini, kamu gak apa-apa nih, pilihannya ininya ke warna dop ya, yang merah dop, Scoopy warna dop nih teman-teman. Nanti selengkapnya untuk konten motornya bisa saya review kalau di rumah. Ini prosesnya aja. Gimana dong, perasaan seneng gak udah dibeli motor bike baru? Seneng gimana? Surprise gak? Ngiro gak ini dibeli motor baru, Pak? Gak ngiro? Beneran, kejutan gak ini? Ini yang ulang tahun siapa? Yang dapat kado? Bareng-bareng. Oke ya. Dapat kado ditilang. Ayo dapat kado ditilang. Yang lebar,
ketemu Mbak Wiwin langsung masuk, dikasih unitnya, langsung deal, minta KTP persyaratan, langsung mudah-mudahan nanti bisa dikirim. Tapi untuk harganya Mbak Wiwin nggak boleh ngomong, katanya rahasia. Iki mau spontan, Mbak. Aku mau telepon mau iseng. Nah, tak lihat nomor kontaknya kok Mbak Win masih ada. Terus tak lihatin si aktif ini si Neng Citra enggak gitu. Ini dapatnya apa aja, Mbak? Cuman apa namanya? Telepon tuh. Kontaknya penempel. Jadi cuman helm jaket ya? Jaket, helm, tempat plat ini nanti dipasangnya sama pijakan kaki ini langsung dipasangnya. Jaket ya biasa standar Mbak ya, nggak ada support sama sekali ya. Nih ini milih yang warna merah. Helmnya sama nanti. Helmnya ya. Nah, teman-teman, udahlah, udah deal ini. Nih nggak ngerti lo dibilang dibeli ini. Mas ketutan. Ulang tahun kakaknya yang beli motor adiknya. Aisyah tak jombongin lo. Nggak. Ini teman-teman, tadi setelah deal kita milih unitnya untuk Scoopy yang warna merah dop. Tadi minta persyaratan KTP dan KK sama Mbak Wiwin selaku salesnya. Ini kebetulan Mbak Wiwin ini kan dulu waktu saya ngambil Vario lah. Saya kesini juga waktu itu saya nggak sempet ke kantor, cuman lewat telepon aja dan unitnya langsung dikirim. Tapi kali ini terpaksa saya harus kesini karena Inunnya kan nggak tahu ini kejutan ini buat Inun yang ulang tahun kakak Ais, tapi yang dibeli motornya Inun ini. Ya, mudah-mudahan apa namanya Inun cepat sembuh dan besok bisa mulai lagi sekolah. Ini buat teman-teman di wilayah sekitar Ngawi untuk beberapa unit terpaksa inden ya. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Jadi tadi itu sebenarnya iseng teman-teman, cuman sebenarnya dari kemarin udah ada pemikiran. Begitu tadi ngomong sama Mboe, dapat izin, oke ya akhirnya jalan. Spontan aja, nggak ada rencana ini sebenarnya, yang sifatnya dari kemarin juga cuma spontanitas. Dan kali ini juga sama seperti waktu kemarin saya beli satu unit expander, juga saya beli gas ini 20 jutaan lah. Yang kadang aku nggak ngerti itu fenomenanya kan seperti ini teman-teman, nggak mau beli expander, nggak motor itu dalam situasi ekonomi yang sulit kayak gini loh. Kok ternyata barangnya masih inden, itu kadang saya nggak ngerti. Berarti kan artinya daya beli masyarakat kita tuh tinggi, terlepas. Ya gimana, realitanya memang daya konsumtif mayoritas masyarakat kita tuh masih tinggi teman-teman. Itu satu realitas. Makanya kayak saya juga yang jadi simple dan enak untuk ngambil unit ini karena kan udah stay uangnya udah ada, jadi nggak nunggu-nunggu nyari uang dulu. Kalau uangnya udah siap, udah stay, tinggal musyawarah sama Mama S tadi oke, terakhirnya minta izin Rista Mambo ya. Yes. Nah, kalau Inunya kan enggak perlu ditanyain, pasti ini udah seneng happy aja ini. Surprise.
temui untuk kita kembali lagi. Sampai ketemu lagi ya. Sudah lancar, siap beli motor lagi, Pak. Terima kasih, Mbak Win ya. Yes, kita udah selesai, transaksi selesai. Ini mau pulang, nanti jadinya langsung mau dikirim. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini diakhiri. Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Datang di WK langsung dikirim unitnya, nggak ada aja ya. Dalamnya putih mas, jenengan mas. Oh, kain ini cedek. Sip. Kereng. Ini barano, Mas. Heeh. Kalau nun. Apa? Nun, ngetan. Di bare Mas. Ya, off mati. Sip lagi buka jok. On nyala. Tambahan set. Set itu alarm mati malam. Nah, ini. Single. Dimatiin tengah. Set. Hancur back. Yang ini gue beliin parkiran. Omong harga kemen lali bangkone jarak 25 meter oke mantap ini gue gak nyalain alarm mata ini gue beli kendaraan ya gue matanya apa mas? Alarm oh alarm alarm yang bagus nah ini set gue mata ini yang set gue nyala ini gue beli kendaraan ini model ada situ ini gue ngecas hot start ini juga cuma kalau tolakan gue ngopi apa nih TKO? Di stop fungsinya sama pas berangkat sama nyala vario terus sama lampu merah terus sama waktu berhenti mesin mati terus sama nyala jaga di tapi aku di normal waktu kita nyala jaga mati Nek, barek di stop ini tetap start apa langsung gas jalan? Lagi pas mau pas berangkat ya pas berangkat nyalain di stop nah, terus nanti kalau seandainya berhenti itu mati sendiri mesinnya tapi nih nyalainnya tetap nyalain langsung kan kuncinya belum dimatiin kemarin lagi jalan dan dikit langsung nyala oh langsung tapi kalau normal kayak motor-motor lagi oke okay. Benar nun oke okay. Gak nak apa senja menjelang pelukan tempat apa itu jajal kan namanya gak apa dah jajal gak apa namun jangan selalu